I think mau bilang apa sama Ludi? The best husband ever. Disuruh milih pun aku pasti akan balik ke dia lagi sih. Aku suka lupa untuk perasaan suami sendiri ya, kayak gimana untuk perasaan suami itu ternyata juga sedih, cuman aku selalu ngarepin dia yang untuk kuatin aku. Mungkin ternyata dia juga butuh sebenarnya dikuatin. Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua? Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani. Sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya kita justru mau mematahkan apa kata dokter maupun apa kata literatur yang sudah mengatakan bahwa trisomi 13 itu pasti umurnya tidak banyak. Kita mau mematahkan statement itu. Kita pengen ngasih yang terbaik untuk Adam dari hal kayak medis maupun dari rasa kasih sayang. Itu benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan tentunya juga perjuangan juga bentuk cinta sih, bahwa kita yakin bahwa ada bisa sembuh walaupun belum ada obatnya untuk penyakitnya, cuman kita harus yakin bahwa kondisinya pasti akan membaik.